Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama di sini datang dari instastory-nya Krisna Fahrezi. Krisna Fahrezi ditandai oleh Andi Photoworks ya. Di sini terlihat nih Ayu Ting Ting yang menjadi modelnya. Dari TikTok tersebut yang dibagikan di akun Instagramnya Krisna Fahrezi, banyak sekali komentar berdatangan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih gayanya Ayu Ting Ting. Wah, sangat cetar membahana ya. Dan hasilnya juga pasti cantik banget nih. Dari unggahan TikTok tersebut terlihat Ayu Ting Ting memakai baju hitam dan stylishnya sungguh luar biasa. Suatu karya yang sangat membanggakan. Frame Ayu Ting Ting, stylist Eric Alamin, hairstylist Krisna Fahrezi, fotonya Andi Photowork. Dan inilah hasil dari cepretannya ya, sungguh luar biasa, cantik sekali. Dan pastinya Ayu Ting Ting memakai pakaian apapun terlihat cantik, modis dan menawan. Terima kasih Eric Halamin telah memberikan kecantikan yang luar biasa untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih, baju-bajunya juga indah luar biasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan untuk semua kru yang terlibat. Mimin ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu. Dan di sini ada berita selanjutnya nih ya, baru di-up nih beberapa waktu yang lalu oleh seseorang mengenai unggahan video klip Ivan Gunawan bersama Ayu Ting Ting. Dari sahabat kita Lestral Sabodotei, ada kesayang kita nih nyempil di deretan artis senior dan diva terkenal. Dan sekarang alhamdulillah ya dek, Allah semakin mengangkat derajat dede. Dari unggahan sahabat Lestral tersebut, memang di sini terlihat ya ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, juga Dede Lesti Kejora nih numpuk dan bersatu bersama diva-diva Indonesia yang memang sudah terkenal sejak dahulu ya. Di sini Ivan Gunawan membuat lirik mau kawin dan trending nih ya tahun lalu. Dan sekarang di up lagi nih karena di sana ada Dede Lesti katanya yang sebentar lagi juga akan kawinin sama Rizky Billar. Mimin doakan semoga Lesti dan Rizky Billar segera menuju halalnya. Begitu juga dengan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Semoga bukan khayalan semata ya. Semoga bukan bunga tidur saja. Dan semoga suatu saat nanti Ayu dan Ivan bisa bersatu nih, karena sama-sama jomblo dan sama-sama belum punya pasangan. Jadi real aja ya, jika Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting suatu saat nanti bisa bersatu. Doa terbaik aja untuk kalian berdua, semoga jodoh yang terbaik akan menghampiri. Amin ya robbal alamin. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari sayang temenin dong, gue ingat banget ini pernah trending nomor 1 apa 5 besar gitu. Sampai Gun keliling TV tiap program, dia bilang kalau lagunya trending dan mahal banget biayanya. Karena memang menghadirkan bintang tamu video klip yang luar biasa ya, diva-diva Indonesia kumpul semua di kumpul semua menjadi satu. Ada Titi DJ, Kris Dayanti, Ayu Ting Ting yang sebagai model bintang nomor satunya ya, dan juga ada Soimah. Wah, masih banyak lagi nih di sana kumpul semua diva-diva Indonesia. Dan dari unggahan tersebut banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari Srianti 1150, keren. Semoga Kak Ayu sama Kak Igun berjodoh ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Ziu Ziv
Fateka, video klip termahal. Love you untuk Kak Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Dan informasi selanjutnya datang dari Elsa Omeri 7, beautiful girl love Ayu Ting Ting. Di sini Elsa mengunggah foto bersamanya bersama Ayu Ting Ting ya. Di sini mengatakan Ayu Ting Ting adalah gadis yang sangat cantik manis. Dari unggahan tersebut banyak beberapa yang berkomentar, ini bunga 99 cantik luar dalam. Ardada 2106 love you Ayu Ting Ting. Dewati 849 cie cie nitip salam ya dari Gusnan Gutama. Nitip salam buat Ayu Ting Ting. Dari Cynthia Marlini, love you Ayu Ting Ting. Rina Vero 27, wow, love you juga untuk Ayu Ting Ting dan Elsa ya. Doa terbaik saja untuk Elsa dan Ayu Ting Ting ya, semoga persahabatannya selalu terjalin nih, tanpa ada intrik apapun. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting bersama sebuah keluarga sedang makan malam ya, dinner di Padma Bandung. Semua keluarga lagi makan malam nih di Padma Hotel Bandung. Terlihat sekali ya keceriaan Syifa, Aliancer, juga Reza Carlos dan Ayu Ting Ting. Dan semuanya nih lagi makan bersama di luar ruangan yang sangat sejuk tuh ya. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting 92 Nonski kita love you hahaha bersama Reza Carlos dan Syifa Syifa. Dari unggahan tersebut ada Krisna Farezi nih yang menyatakan kangen, miss you, love you untuk Ayu Ting Ting. Alian Sarofanas love you. Dan sahabat semua jangan lupa ya nonton Kishu TV nih, udah tayang yang terbaru nih. Ada Ayu Ting Ting bersama Ayah Ojak yang lagi belanja di pasar nih ya. New video terbaru Kishu TV sudah tayang. Pokoknya lucu abis karena ada Ayah Ojak bersama Ayu Ting Ting tersayang. Oke sahabat semua, sampai di sini tujuan kita kali ini. Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.